Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke program Secara Maya, iaitu program webinar Storyteller aka Content Writer Kerjaya Masa Kini yang dianjurkan oleh Kelab Pembimbing dan Kerjaya Siswa PKS, Bahagian Kaunseling dan Alumni College Universiti Politek Mara, Kuala Lumpur serta Perkeso Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berbahagia, Dr. Syamsul Fauzi bin Osman, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Gaya Hidup Kampus, yang berusaha penceramah jemputan Encik Khairul Ikhwan, pengasas Geek Venture, para pensyarah KUPTM, para kaunselor mahupun para pelajar dan rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Sebelum kita teruskan dengan program kita pada hari ini, ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Amira Syafiqah binti Muhammad Asri, pelajar semester pertama Diploma in Teaching English as a Second Language, selaku pengacara majlis program webinar Storyteller aka Content Writer Kerjaya Masa Kini pada hari ini. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah agar majlis ini akan terus dirahmati sehingga penghujungnya. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, program Storyteller aka Content Writer Kerjaya Masa Kini ini diadakan dengan matlamat untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang perkembangan kerjaya yang ada pada masa kini. Program ini adalah kerjasama bersama Perkeso, iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Wilayah Persekutuan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya teruskan program ini dengan menjemput yang berbahagia Dr. Syamsul Fauzi bin Osman selaku Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Gaya Hidup Kampus untuk menyampaikan sedikit kata aluan serta sekaligus merasmikan program pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Cik Nur Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKS kerana melaksanakan aktiviti ini bersama-sama dengan unit kaunseling dan kerjaya kita. Saya nak mengucapkan selamat datang kepada Encik Khairul Ikhwan. Okay, speaker kita hari ini kerana sudi dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita hari ini untuk berkongsi maklumat dan ilmu pengetahuan dan semoga akan membawa kebaikan kepada para pelajar kita. Terima kasih khas saya kepada pihak Perkeso dan My Future Jobs terutamanya kerana terus bersama-sama dengan KUPTM dalam membantu memastikan pelajar-pelajar kita mendapat peluang-peluang dan juga opportunities for our students to develop themselves, terutamanya dalam ke arah kita nak meningkatkan kebolehpasaran graduan kita. Alhamdulillah setakat tahun 2022 ni, setakat ni kita kadar kebolehpasaran kita adalah lebih kurang 85%, di mana 85% daripada graduan kita telah berjaya mendapat pekerjaan ataupun dikira sebagai boleh pasar dalam masa jangka masa 6 bulan selepas bergraduan. Now the thing is that usaha-usaha yang kita laksanakan seperti webinar ini dan juga lain-lain aktiviti seperti latihan-latihan serta career fair yang kita laksanakan adalah bertujuan untuk memastikan para graduan kita dapat peluang yang lebih banyak dan opportunity selain daripada advantage kepada graduan-graduan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Saya harapkan para pelajar KUPTM akan sentiasa berusaha ataupun merebut peluang-peluang yang kita adakan ini supaya you guys sendiri mendapat kelebihan if compared to the others, other graduates dalam the job market. Tajuk kita hari ini, Storyteller, also known as aka Content Writer, adalah satu tajuk yang sangat relevan dan menarik minat
bagi saya personally, sebab apa, dia adalah satu bidang yang bukan baharu tetapi bidang yang menarik sekarang ni. Kalau kita lihat, untuk pengetahuan lah, saya dalam saya berinteraksi dengan graduate-graduate kita, quite a number of our graduates sekarang ni berkhidmat ataupun menceburi bidang content writing ataupun yalah, terutamanya yang menariknya content writing ni sekarang ni bukan telah terbuka kepada banyak industri-industri, termasuklah industri-industri aplikasi-aplikasi online. Okay, quite a number of graduates yang saya jumpa hari itu ada yang berkhidmat dengan aplikasi, contohnya MySejahtera, ada yang berkhidmat dengan Touch & Go, of which saya rasa agak terkejut masa mula-mula bila saya bersembang mereka, eh kamu ni macam ada bachelor tesis boleh kerja dengan Touch & Go. Jadi function mereka adalah sebagai content writer, dan di situ mereka telah mendapat peluang yang lebih baik, okay, untuk menceburi bidang pekerjaan lebih dahulu daripada orang-orang lain. Content writing ni macam saya katakan, zaman saya dulu berbeza. Kita content writing ni dulu juga mungkin lebih mirip kepada copywriting. Dulu-dulu kita buat kerja-kerja ni adalah untuk bidang periklanan, for example, dan bentuknya dalam bentuk printed material. Tapi sekarang ni alhamdulillah scope dia telah makin besar, dan bidang-bidang ataupun syarikat-syarikat memerlukan content writer untuk aktiviti-aktiviti digital mereka, di website ke, dalam Twitter mereka ke dan sebagainya, ya. Jadi ini lebih memberikan peluang dan cabaran kepada graduate kita untuk terus jadi menarik dalam bidang employer, dalam kepada employers. So di masa yang sama, content writing ni juga memerlukan sedikit sebanyak kreativiti dan juga inisiatif dalam seseorang individu untuk produce material-material yang menarik. So the thing is that saya yakin ramai pelajar-pelajar kita mempunyai kebolehan sebegini. Ramai juga pelajar-pelajar kita punya bakat dalam creative writing, for example. Dan saya rasa ini boleh dimanfaatkan ataupun jadi satu bidang eksplorasi untuk membina kerjaya masing-masing. So saya lagi sekali sangat teruja, dan saya berharap hari ini para pelajar kita dapat lagi banyak pendedahan tentang peluang-peluang yang ada dalam satu bidang kerjaya yang baharu, yang berbeza daripada apa yang kita ada conventionally. So Coach Khairul ni juga saya dimaklumkan terlibat dalam mempunyai ataupun merupakan founder kepada Geek Geek channel ke Geek company ke. Saya harap adalah peluang-peluang lain juga untuk para pelajar kita untuk berkhidmat secara part time pun, mengasah bakat mereka sebelum masuk alam kerjaya. Now this is a very good part timing activity ataupun opportunity, sebab pada saya, kalaulah contohnya lah seseorang pelajar kita ni dari bidang TESOL for example, atau applied English ataupun corporate communication, this is an opportunity for you to experiment life as a content writer and memberikan lebih banyak peluang dan pengalaman, menyebabkan nanti CV tu nanti kita boleh isi dengan aktiviti-aktiviti sebegini. So tanpa meluangkan masa lagi, saya rasa lebih baik you guys dengar daripada Coach Khairul lagi daripada dengar daripada saya. Okay, so saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim merasmikan webinar kita hari ini, dan saya lagi sekali mengucapkan terima kasih kepada Coach Khairul kerana sudi bersama-sama kita. Terima kasih khas kepada Pekeso dan My Future Jobs, dan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa menghadiri sesi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia doktor atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya teruskan majlis ini dengan menjemput penceramah jemputan, Encik Khairul Ikhwan, pengasas Geek Venture, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada yang sedang menonton secara live siaran langsung di YouTube channel Counselor KUPTM, dan juga kepada mereka yang bakal menonton siaran ulangan nanti. So selamat pagi saya ucapkan. Pertama-tamanya saya terima kasih kepada pihak KESO dan juga pihak KUPTM kerana sudi untuk jemput saya untuk berkongsi dengan anda semua tentang satu tajuk yang sangat-sangat menarik. Satu tajuk yang mana itu merupakan saya punya minat ataupun passion saya, iaitu dalam bidang content writer dan juga storyteller. InsyaAllah hari ini selama lebih kurang dalam satu jam setengah kita bersiaran, saya akan berkongsi anda tentang storyteller aka content writer kejaya masa kini, dengan di hujungnya ada tanda soal yang besar. Adakah itu kejaya yang sekarang ni kita kena buat? Itu sama-sama kita akan bincangkan selepas ini, okay? So terima kasih kepada pihak admin kerana sudi untuk kongsikan saya punya slide pada hari ini. So ini adalah tajuk kita, live webinar storyteller aka content writer kejaya masa kini, okay? So ini adalah perkara yang kita perlu bincang dan kita perlu lihat secara serius. Kerana hari ini kita di dalam dunia teknologi. Kita hari ini dalam dunia yang semuanya di hujung jari. Kan? Maksudnya telefon ni adalah satu medium yang kita gunakan setiap hari. Kan? Kita buka mata je, telefon. Sebelum nak tidur pun, telefon. Dan hari-hari kita consume content. Okay? Kita consume content hari-hari. Tak kisahlah peringkat usia mana anda ni adalah seorang budak-budak, tengok apa Upin Ipin, Didi FN dekat dekat TV, dekat YouTube dan sebagainya. Kalau anda seorang dewasa, anda posting content dekat Facebook, dekat LinkedIn, ataupun anda ni golongan-golongan yang mungkin sudah berumur, contohnya atuk-atuk nenek kita pun, mereka pun sekarang ni akibat okay, pandemik dan sebagainya, mereka mungkin sebelum ni tak boleh nak keluar pergi surau, pergi masjid, nak tengok ceramah dan sebagainya. So mereka consume content dalam media sosial ataupun mungkin dalam platform-platform seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Okay, so ini adalah perkembangan yang kita harus ikuti, kerana kalau kita tak ikut, kita mungkin akan ketinggalan zaman. So, tajuk yang diberikan hari ini saya memang suka untuk kongsi dengan anda semua, dan saya nak siapa yang sekarang tengah menonton secara live, boleh tak saya nak anda komen dekat ruangan komen dekat YouTube tu, komen sedia dengan tanda seru yang paling banyak sekali. Okay, nak tengok berapa ramai sekarang ni yang sedang menonton secara live. Okay, komen sedia dengan tanda seru yang paling banyak sekali anda boleh bagi. Tanda anda sekarang dah excited, anda sekarang dah semangat ni untuk kita teruskan sesi kita pada hari ini. Ada tak? Okay, ada tak wakil-wakil yang komen sedia dengan tanda seru yang paling banyak? Okay, slot hari ini insyaAllah sehingga jam 1:30 hari. Saya lebih masa sehingga jam 1:30 hari. Okay, untuk kongsi dengan anda semua. So kita ada, terima kasih okay, pada Syamimi, Zahari, kita ada Floorpie, kita ada Fizz, kita ada Nick Mazlanda. Okay, terima kasih di atas respon yang diberikan. Jadi, kalau anda dah bersedia, jom kita teruskan. Okay, sebelum tu, izinkan saya untuk kenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Khairul Ikhwan Muskifli. Saya berasal daripada Marang, Terengganu. So anda boleh panggil saya Coach Khairul. Saya merupakan founder dan juga manager untuk Geek Venture. So saya banyak terlibat dalam bidang training. Okay, secara asasnya dah sejak 2015-2016 saya berkecimpung dalam bidang training. Before that, saya merupakan seorang freelancer. Saya merupakan seorang freelance content creator dan juga social media manager sejak pada tahun 2014. Sampai sekarang pun sebenarnya saya adalah seorang freelancer. Saya masih lagi buat job-job freelance. Okay, macam tadi doktor pun ada sebut pasal dia pernah buat job freelance. So saya sekarang masih lagi ada buat job freelance, buat artikel, buat content untuk social media bagi klien-klien saya. Okay. So dalam bidang bisnes, saya ada buat berbagai jenis bisnes. Okay, antaranya saya pernah ada saya punya company delivery sendiri, GetRunner. Sebelum ni saya ada buat bisnes F&B. Saya juga ada buat berbagai lagi bisnes, yang mana dalam bisnes tu saya menggunapakai konsep yang kita akan bincang hari ni, iaitu storyteller dan juga content writer. Lepas ni saya akan share kepada anda semua contoh-contoh macam mana saya gunakan, saya aplikasikan storyteller dan juga content writer dalam saya punya bisnes dan juga saya punya kejaya. Okay. So sebelum ni juga saya bersama-sama dengan MDEC. Kalau anda pernah dengar satu program dinamakan sebagai Global Online Workforce ataupun GLO. So program tu part of eRezeki dulu. Program eRezeki bawah inisiatif MDEC You Can Do It, yang mana belajar jadi seorang freelancer. Saya lahir daripada program itu.
dan saya pun dilantik sebagai seorang subject matter expert untuk GLOW. So nanti saya akan share juga lah a few opportunity untuk anda. Mungkin anda sekarang ni baru nak berkecimpung, baru nak berminat, baru nak berjinak-jinak untuk jadi seorang content writer. So what's the step you need to do to be in this apa bidang ni? Okay, so nanti saya akan share beberapa perkara yang menarik nanti, insyaAllah. Okay, so kita kupas tajuk pada hari ini. Kita bermula dengan storyteller. So tajuk kita adalah storyteller aka content writer. Lepas tu baru kita cerita pasal kejaya masa kini ataupun kejaya masa hadapan. So what is storyteller, guys? Apa itu seorang storyteller? Kalau ikutkan by definition, storyteller ni adalah satu noun yang mana merupakan a person who tells story. Okay, a person who tells story. Seorang yang bercerita, yang mencerita, okay, yang berceritakan sesuatu perkara. Dan saya yakin dan percaya hari ni semua orang, everyone love story. Everyone love story. Semua orang suka cerita. Dan everyone love to tell story. Semua orang suka bercerita. Tapi cara macam manakah yang bagus untuk kita jadi seorang storyteller yang bagus, yang berjaya, yang dapat menarik perhatian orang untuk dengar cerita kita sampailah penghujungnya. So itu kita akan tengok lepas ni. Okay, so storyteller kita suka bercerita. Dan benda ni, okay, kalau dulu benda ni dah ada. Bukannya storyteller ni something yang new dalam kita punya masaran ataupun market sebagainya. Benda ni dah lama. Nanti saya akan ceritakan apa persamaan storyteller sekarang dengan storyteller dulu-dulu. Okay, cerita pasal storyteller ni. Okay, so baru-baru ni, okay, pada 23 Ogos hari tu, saya ada buat satu sesi live. Okay, saya ada satu program talk show, online talk show, nama dia Lepak Talk. Dan pada episod yang kedua yang lepas, saya menjemput seorang chief storyteller. Okay, so dia punya gelaran dia diberi kat diri dia ialah chief storyteller untuk digital Richard Kerr Digital. So nama dia ialah Richard Kerr. So siapa kat sini yang follow Richard Kerr dekat social media, tak kisahlah di Twitter ke, di Facebook ke. Dan sekarang ni saya nampak beliau sedang meningkat naik di TikTok juga. So apa yang beliau buat ialah dia berkongsi cerita. Okay, berkongsi cerita tapi dengan satu cara yang orang nak dengar. Okay, bayangkan okay, saya ada tengok satu posting dia cerita pasal berkaitan dengan sains. Sebelum ni kita fikir kalau cerita pasal sains, dia nampak boring. Dia nampak boring, dia nampak macam terlalu educated sangat kan. So macam orang-orang biasa, orang-orang awam kita ni macam tak berminat. Tapi the way dia cerita tu membuatkan semua orang berminat tentang sains. Out of sudden, okay. So ini antara cikgu saya lah, cikgu ataupun mentor saya yang saya follow, okay, yang saya ikuti perkembangan beliau di social media. Dan kalau anda sendiri pun nak jadi seorang storyteller yang bagus, Richard Kerr adalah salah seorang yang saya cadangkan anda follow dia. Boleh follow di Twitter, boleh follow di Facebook, boleh follow di saya rasa dia dekat TikTok juga. Okay, nanti follow dia. Okay, so kita tentang tadi saya punya live tu. So saya ada sesi recording yang saya dah buat hari tu. Okay, so saya mungkin saya boleh share link anda semua dekat ruangan komen ataupun saya share dekat private chat. Okay, nanti saya minta admin ataupun siapa yang in charge dekat StreamYard ni kongsikan dekat komen YouTube. Boleh tak? Saya dah sharekan dekat private chat tu. So siapa nak tengok sesi ni, storyteller di media sosial bersama Richard Kerr. Banyak tips-tips yang menarik yang dikongsikan oleh Richard tentang how to become a good storyteller. How to become a storyteller that people want to hear from start to the end. Okay, dan macam mana jadi storyteller dalam bentuk penulisan. Okay, bila cerita pasal storyteller, kalau kita bercerita macam ni, kita bercakap, it's more easier I think, it's lebih senang sebab kita bercakap. Tetapi story dalam bentuk penulisan, dalam bentuk karangan, dalam bentuk ayat, dalam bentuk posting di social media seperti Facebook dan juga Twitter, itu adalah satu teknik, satu kemahiran yang agak sukar untuk buat. Macam mana nak karang sesuatu benda yang bila orang baca, ibarat seperti mana anda sedang bercakap dengan dia, anda sedang bercerita dengan dia. Itu adalah satu kemahiran storyteller yang tak ramai orang ada. Dan saya yakin dan percaya kalau anda mahir kemahiran ini, iaitu macam mana nak menulis sesuatu perkara yang bila orang baca tu ibarat sedang anda sedang bercerita dengan dia, ini adalah kemahiran yang diperlukan oleh banyak majikan-majikan di luar sana, especially yang terlibat dalam bidang pemasaran. Sebab hari ni iklan, kalau kita buat iklan dia tak boleh lagi iklan yang macam apa panggil apa, hard sell.
Okay, dia mestilah iklan yang bersifat soft sell. So iklan bersifat soft sell, dia ada kaitan dengan storytelling, penceritaan. Okay, maksudnya dia menjual dalam bercerita. Dan kita tengok hari ini pun kebanyakan konsep menjual pada hari ini pun dah gunakan konsep storyteller. Contohnya kalau anda buka TV, anda tengok CJ Wow Shop, Go Shop, mereka lebih guna konsep storyteller. Mereka bercerita, bercerita tentang kebaikan produk, bercerita tentang ciri-ciri produk, bercerita tentang macam mana nak gunakan produk sebagainya. Itu adalah storyteller. Okay, sebab dia bukan directly selling, dia bukan menjual. Dia kalau menjual directly sell, dia macam cerita pasal produk tu je. Dia just macam nak jual-jual, no. Tapi dia adalah bercerita tentang apa kebaikan yang ada pada produk tu. Dan orang suka dengar cerita. People love to hear about story. Okay? So, nanti anda boleh tengok saya. Okay, terima kasih kepada admin, counselor, KUPTM dah share tu. Link nanti kalau ada masa anda tengok sesi live ni. Saya rasa lebih kurang dalam sejam kot. Recorded live dekat page Geek Venture. Nanti boleh tengok. Okay? Thank you so much. Dan so cerita pasal storytelling ni juga, alang-alang saya nak promote sikit lah. Okay, pada 27 hari bulan ni, hari Selasa, 27 hari bulan September, saya ada buat episod yang ke-6 untuk Lepak Talk, dan saya jemput seorang yang saya rasa anda kalau dengar suara dia, anda kenal dia. Mungkin kalau anda tengok muka dia, anda tak familiar, tapi kalau anda dengar suara dia, anda kenal dia. Sebab suara dia sangat famous dekat TV. Tak kisahlah TV3 ke, TV9 ke, TV1 ke. Kalau anda dengar iklan-iklan dekat TV, especially iklan-iklan contohnya macam iklan Samarinda, okay, iklan apa lagi? Iklan, drama-drama kan. So, dia adalah empunya suara yang buat iklan tu. So, itu pun part of storyteller. Okay, itu pun part of storyteller. Ataupun kita panggil sebagai voice over talent. Dia bercerita menggunakan suara dia. Dan macam saya cakap tadi, bercerita macam suara, dia lebih mudah berbanding daripada menjadi seorang bercerita menggunakan perkataan ataupun menggunakan ayat. Macam kenal aje. So, kenapa saya ambil beliau ni masuk dalam program ni, maksudnya saya tunjukkan contoh dia ni, sebab saya suka dia punya quotes yang dia pakai. Tell ourselves story in order to live. Okay? Tell ourselves stories in order to live. Kita kena bercerita, barulah kita rasa seperti hidup. Okay, sebab dengan cerita tu lah, satu benda tu, dia akan jadi kekal lama. Bayangkan kan, kalaulah legenda-legenda kita, contohnya lah macam yang baru-baru ni, Mak Kilau. Kalaulah tidak Samsul Yusof buat filem Mak Kilau tu, adakah generasi-generasi baru akan kenal tentang Mak Kilau? Akan kenal tentang perjuangan Mak Kilau? Mungkin tak. Sebab benda tu bukanlah benda suatu benda yang biasa diceritakan dalam social media, bukan biasa diceritakan dalam TikTok dan sebagainya. Tapi because of that movie, so orang muda, okay, anak-anak muda, especially yang mungkin generasi yang lahir tahun 2000 dan ke atas, mereka mula mengenali, okay, tokoh-tokoh perjuangan bangsa kita. Itu hanya dapat kita buat, hanya dapat kita capai apabila menggunakan konsep storyteller yang bagus. Okay, so nanti kalau ada masa, 27 hari bulan, hari Selasa nanti, anda boleh tengok dekat page Geek Venture, 9:30 malam hingga 10:30 malam. Okay, so next. So, storyteller ni kalau kita nak rewind ke belakang, dia sama je seperti penipu lara. Penipu lara ni kalau zaman dulu kala, zaman-zaman katalah, zaman-zaman Piramli, and zaman-zaman sebelum tu lagi, zaman-zaman istana dulu. So, dekat istana dia ada seorang, tugas dia adalah penipu lara. Iaitu tugas dia adalah penyampai cerita. Dia bercerita. Okay? So, bila bercerita ni, kemahiran yang diperlukan ada banyak. Okay? Cara anda menyusun ayat, cara anda berkata-kata, cara anda memberikan perhatian kepada audiens, mimik muka dan sebagainya. Tapi, sekali lagi, itu dalam bentuk percakapan, audio, voice ataupun secara visual. Okay? Apa yang kita nak simbang hari ni, apa yang kita nak cerita pasal hari ni ialah storyteller aka content writer. Iaitu tu yang kemahiran yang mungkin agak sukar untuk kita fahami dan kita pelajari, tapi bila you betul-betul asah bakat, insyaAllah anda boleh buat. Okay. So tadi dah cerita pasal storyteller. So kali ni kita cerita pasal, okay, sorry, ada sikit ni sebelum tu. Storyteller lagi. Okay, belum masuk lagi content writer. So, saya ada satu sharing kepada semua. Saya ambil ni daripada Twitter.
antara salah seorang, kalau Malaysia nanti saya share beberapa cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang saya follow dekat social media untuk belajar how to become a storyteller, untuk belajar how to become a content writer. Kalau Mak Saleh, kalau orang putih ni, ni antaranya, nama dia adalah Zain Khan. Anda boleh follow dia dekat Twitter. Dia ada banyak buat sharing-sharing yang menarik. Dan antara sharing yang menarik saya share dengan anda hari ni ialah, okay, dia share dekat sini, kita tengok eh. Steve Jobs said, the most powerful person in the world is the storyteller. Itu kata-kata yang dipetik daripada Steve Jobs. The most powerful person in the world is a storyteller. Setuju atau tak? Kita terpaksa setuju. Sebab seorang storyteller yang power ni, dia boleh untuk mengubah persepsi ataupun pandangan orang dengan sekelip mata. Even storyteller yang power ni, dia boleh merubah landscape ekonomi, landscape kerajaan dan sebagainya. Dan kita tengok hari ni, ahli politik saya rasa antara storyteller yang power lah. Macam mana dia boleh bercerita, macam mana boleh dia menyampaikan dia punya apa tu, manifesto-manifesto sampai at one level orang percaya. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara bersama. Okay, so marketer pun adalah seorang storyteller. And contoh macam Steve Jobs. Kalau Steve Jobs bukan merupakan seorang storyteller yang berjaya, macam mana dia boleh, dia boleh kita macam, dia boleh pukau kita, dia boleh macam, boleh pujuk kita untuk memberi produk-produk Apple. Kalau siapa pernah tengok Steve Jobs punya presentation, okay, tapi Steve Jobs ni dah tak ada lah kan, Steve Jobs dah meninggal. Sekarang ni disambung oleh Tim Cook, CEO Apple sekarang. Kalau anda buka YouTube, cari balik presentation Steve Jobs yang lama, anda mungkin akan terpesona dengan dia punya cara penyampaian dia, cara dia bercerita. Okay, sebab dalam Apple, mereka tak guna konsep marketing yang bersifat hard selling. Mereka menggunakan konsep marketing yang bersifat soft selling ataupun storyteller. Mereka bercerita tentang kehebatan produk mereka. Mereka bercerita tentang kebaikan produk mereka. Dan mereka bercerita tentang apa manfaat yang anda dapat daripada produk-produk mereka. Okay? Dan saya baca lagi kat situ, legendary brands like Apple and Nike are built on storytelling. Ini betul. Apple dan juga Nike dibina dengan konsep storytelling. Kalau tengok Nike, adakah Nike, okay, kita tahu Nike jual kasut, Nike jual barangan sukan. Tapi kalau cuba anda tengok iklan Nike, iklan Nike, dia tak highlight sangat pun dekat apa yang ada pada kasut tu, spek kasut ke tak. Dia highlight pada cerita di sebalik produk-produk tu. Ataupun cerita orang-orang yang terinspirasi dengan produk tu. Cerita tentang atlet, cerita tentang orang-orang yang dalam bidang sukan dan sebagainya. So, dia menggunakan cerita untuk kembangkan bisnes dia. Okay? So, menurut Zain Khan, 95% of successful storytelling boils down to 7 key element. Ini adalah 7 elemen penting yang anda kena ambil maklum bila nak jadi seorang storyteller ataupun bila nak craft satu storytelling yang bagus. Okay, apa 7 elemen tersebut ialah, pertama, character. Dalam storytelling kena ada character. Okay, dia problem, masalah dia. Okay, your guide, apa yang anda ajar dia, apa yang anda bantu dia. Your plan, apa plan anda untuk bantu dia. Your call to action ataupun dalam bahasa marketing sebagai CTA. Okay, lepas pada anda cerita pasal problem, cerita pasal plan, apa yang next dia kena buat. Okay, and then number 6, helping them to avoid failure. And number 7, achieve success. Bila cerita pasal marketing, it's all about the customer. Cerita tentang masalah customer. Masalah hari ni, especially lah orang kita kan, di Malaysia ni, dia boleh buat marketing, dia cerita pasal kehebatan dia sahaja, tanpa memikirkan masalah customer. The customer doesn't care about you. The customer only care about themselves, about their problem. So talk about their problem. So saya akan explain sikit. Okay. Nanti kalau siapa yang nak slide ni mungkin boleh boleh contact saya. Nanti saya akan bagi nombor contact saya. Nanti saya boleh bagi slide, anda boleh slide balik. Okay, kalau tak sempat nak salin ke, tak sempat nak ambil gambar ke sebagainya. So pertama tadi, a character. So bila kita nak buat storytelling, kita mesti choose your target customer. There is no such thing as boleh sapu rata semua. Tak ada. Okay, maksudnya satu story okay, sesuai untuk semua peringkat umur. Tak ada. Sebab dia kena craft, choose your target customer. And bila dia dah tahu siapa target customer anda, specific ni, you need to identify what they want. Cari apa yang dia nak. Sebab bila kita nak buat cerita, kita cerita tu biar dah sampai pada target market kita. So tak boleh kita cerita macam, oh cerita ni adalah untuk orang, untuk tontonan umum. Tak boleh.
kena buat spesifik, barulah dia betul-betul jadi. And then make this the center of your story. Jadikan target customer dan juga apa yang dia nak sebagai center cerita anda. Ini kita ambil konsep character. Apa kita nak buat ialah kita jadikan target market dan juga apa yang dia nak sebagai center of your story. Okay, next. The problem, okay. What problem does your customer face in getting what they want? Cerita pasal masalah customer. Cerita pasal masalah target audience anda. Sebab bila anda bercerita tentang masalah dia, anda nampak seperti anda cakna kepada dia. Okay. Masalah yang berlaku juga pada kita, especially yang buat marketer ni ialah dia tak cerita, dia tak highlight masalah customer. Dia shock sendiri. Ha, dia rasa apa yang dia buat tu dah bagus. Apa yang dia buat tu dah betul. So dia rasa okay, orang naklah beli barang dia contohnya kan. Tapi dia tidak memikirkan the other side. The other side of the coin, which is the perspective of the customer. So address the problem directly. Focus dan address kepada customer punya problem. Next, guide. Okay. Position yourself as the solution. So bila ada problem, anda kena hadir sebagai satu solusi. Jangan tambahkan masalah dia lagi. Okay. Anda kena hadir sebagai satu solusi. That's why anda kena jadi expert dalam bidang anda buat lah. Okay. Bila jadi seorang storyteller, you need to have idea, you need to have input, you need to have expertise. Kalau tak, you tak boleh jadi seorang storyteller yang bagus. Kalau tak, jadi macam goreng. Banyak kat luar sana yang goreng. Bila dia buat storyteller, dia goreng, last kali hangit. Bila hangit, kantoi. Okay. So, fokus. Bila fokus kepada customer anda, anda tahu pasal masalah dia, anda boleh datangkan dengan penyelesaian ataupun solution yang bagus untuk dia based on apa yang anda tahu. And demonstrate yourself as credible solution. Ini kena jaga juga. Kalau anda tak demonstrate yourself as a credible solution, mungkin orang akan fikir macam, betul ke dia ni? Boleh percaya ke dia ni? Boleh trust ke dan sebagainya. Okay? So next. Your plan. Apa plan anda? Tell your hero, okay, how you are going to solve their problem. Okay, bila kita tahu dah masalah dia dan kita ada jalan penyelesaiannya, so beritahu kat dia apa step by step yang kita akan buat untuk solve problem dia. So jangan sekadar memberi penyelesaian, tak cukup. Sebab kadang-kadang kita mungkin faham that is a solution and kalau you buat tu jadi. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia perlu guide. Dia perlu tunjuk dia, okay, first kena buat apa, second kena buat apa, third kena buat apa dan sebagainya. Okay. Dalam storytelling, benda tu kena ada. Step by step ataupun apa langkah-langkah yang orang tu perlu buat. Okay, next. And then the call to action. Okay, so once you demonstrate your value, urge the hero to take action. Manusia ni kena suruh. Okay, dalam penceritaan, dalam storytelling, you need to put your CTA. Sebab manusia ni dia, macam mana saya katakan? Kita kalau tak suruh, dia tak buat. Contohnya, dekat social media, dekat Facebook. Okay, sila klik like jika setuju. So ramai orang klik like kan. Okay, so ada yang saya pernah try kan. Saya tanya dia, kenapa klik like? Tak tahu sebab orang lain klik like. Sebab itu macam, dia macam peer pressure pula. Sebab semua orang klik like, dia pun nak klik like juga. Tapi apa yang saya cakap kat sini ialah you need to give them direction. You need to give them what next to do. Okay, so lepas dah dengar kita punya storytelling ni, okay, apa next step you kena buat? Dah kita share tadi. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Kita kena emphasize sekali lagi what need you do after this. Kena beritahu. Itu kena elemen yang kena ada dalam storytelling juga. Okay, next. Avoiding failure. You already identify the hero's pain point ataupun dipanggil sebagai problem. So, kita ajar dia macam mana nak elak daripada masalah tersebut. Kita kena beritahu. Okay, that's why kita kena tahu. Kita kena tahu tentang masalah tu dan kita tahu tentang penyelesaian tu. So kita kena beritahu kat dia. Okay, yang ni jangan buat. Yang ni elak. Yang pokok depan ni kau tunduk. Okay, jangan langgar pokok ni. Contoh. Okay. And last kali, achieving success. Make them achieve the success. Itu adalah kita panggil sebagai, okay, 7 key elements dalam storyteller. Jangan risau kalau siapa tak sempat nak salin ke, tak sempat nak ambil gambar ke, nanti slide ni anda boleh minta dengan saya. Saya akan bagi slide ni, anda boleh tengok kemudian. Okay? Okay, next. Kita dah cerita pasal storyteller. Okay, cuba sedikit lah. Nak jadi seorang storyteller ni, okay, bukan kerja yang mudah. Okay, bukan kerja yang mudah, bukan satu kemahiran yang senang untuk dapat.
anda kena banyak membaca, anda kena banyak expose dengan orang, anda kena banyak baca buku, baca artikel, kena banyak buat case study sebagainya supaya anda banyak dapat poin-poin penting untuk anda bercerita. Even macam sekarang ni, saya pun adalah seorang storyteller sekarang ni. Saya bercerita dengan anda semua. Dan kemahiran ini bukanlah satu kemahiran yang datang tiba-tiba. Yang macam hari ni belajar, esok boleh jadi storyteller. Tak boleh. Dia based on pengalaman. Okay, sebab teori saja tak cukup tau. Bila jadi seorang storyteller, teori saja tak cukup. Dia kena teori plus execution. Anda mesti ada pengalaman dah execute benda tu. Barulah anda boleh cerita. Kalau tak anda sekadar bercerita tentang teori, macam anda baca buku. Baca buku is not secara spesifiknya storyteller lagi. Okay, kalau setakat baca buku, tu macam bedtime story boleh lah. Tapi storyteller yang bagus ni dia ada pengalaman. Dia ada pengalaman dan dia ada intipati yang dia boleh kongsikan kepada semua. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, kita ada Syafiq Aiman, Azmi, Abdul Rahim, kita ada Alia, okay. Terima kasih kerana sedang menonton. Hopefully so far setakat ni anda dapat banyak manfaat daripada perkongsian yang saya buat hari ini, insyaAllah. Okay. Dan untuk yang sedang menonton secara live, anda boleh bertanyakan soalan berkaitan dengan kita punya program hari ini. Boleh tanya dekat ruangan komen tu. Saya sentiasa memerhatikan apa yang ada di komen tu. Dan nanti kalau komen anda tu menarik dan saya rasa saya boleh jawab, saya akan minta admin untuk naikkan soalan anda di ruangan skrin supaya kita sama-sama dapat baca soalan anda dan juga dapat jawab bersama-sama. Boleh? Okay. Apa soalan? Boleh tanya lepas ni, insyaAllah. Mawar dah boleh jadi next content creator. Okay. So kita belum sampai level content creator lagi. Kita bercerita tentang content writer sebab tajuk hari ni ialah storyteller aka content writer. So tadi kita cerita pasal storyteller, pencerita, penipu lara, orang yang suka bercerita. Sekarang ni kita cerita tentang content writer pula. Okay? Jom. So, bila cerita pasal content writer, kita tak dapat lari daripada satu perkataan iaitu copywriter. So, apa pula copywriter ni? Apa pula content writer? Apa pula content creator? So, saya nak share lepas dengan anda semua supaya anda faham definition yang ada. Okay? So kena kat sini, okay, copywriting, the art of persuading people using the written word, generally refer to in the marketing context. This ad listing for computer has great copywriting and convinced me to buy it. So ini adalah copywriting. Dia berkaitan dengan marketing secara directly. Content writing tak semestinya berkaitan dengan marketing. Okay, sebab content writing ada banyak konsep content writing. Personal branding dan sebagainya pun ada gunakan konsep content writing. Tapi kalau copywriting, kalau anda tengok iklan Facebook, anda tengok iklan dekat sales page, anda tengok iklan dekat billboard, itu adalah golongan-golongan copywriter yang buat benda ni. So, bezakan antara copywriter dan juga content writer. Okay. So, ni ada tips nak jadi seorang copywriter yang hebat. Okay. So, pertama, fokus pada idea besar iklan anda. Okay. So anda nak buat iklan ni. Jadi seorang copywriter nak buat iklan. Kerja dia nak buat iklan. So fokus pada idea anda. Fokus pada apa target anda bila anda buat iklan. Kedua, keluar daripada zone selesa. Okay. So ini yang saya belajar bila saya join satu program di Terengganu. Program under Maxis. Maxis e-usahawan tersebut saya. So dia kongsikan 5 tips sebenarnya ni. So saya kongsikan pada anda semua balik. So moga-moga dapat manfaat pada anda semua. Okay. Kedua, keluar daripada zone selesa. Nak jadi seorang copywriter yang hebat, anda tak boleh duduk dalam kepompong anda. Anda tak boleh duduk dalam zone selesa anda. Anda kena keluar dari zone selesa anda. Get out from your comfort zone. Okay? Sebab bila anda get out from your comfort zone, barulah anda akan lahirkan idea-idea yang menarik. Idea-idea yang di luar kotak pemikiran yang mungkin boleh menarik perhatian para pelanggan ataupun customer anda. Ketiga, serahkan sesuatu indah dan menarik. People always love to know about new things. Benda yang menarik, benda yang indah. So cari apa perkara-perkara yang kalau dalam marketing itu sebagai USP ataupun bahasa panjangnya ialah Unique Selling Proposition. Apa dia USP? Okay, apa yang beza antara anda dengan orang lain? Apa yang beza tentang produk anda dengan produk orang lain? Apa yang indah, apa yang menarik daripada produk anda berbanding produk orang lain? Find your USP. And number 4, letak diri sebagai pelanggan. Ini yang saya suka highlight. Okay.
Kerana ramai orang yang menjadi seorang content writer, tak kisahlah content writer ke copywriter ke, dia buat penulisan short sendiri. Short sendiri bermaksud kat sini ialah bagi dia sedap dah ni, best dah ni. Tapi dia lupa dia ni seorang content writer, dia ni seorang copywriter, memang sedap. Sebab dia memahami konsep ataupun cara tersebut. Tapi bagi seorang pelanggan yang mungkin tak ada kemahiran content writer, yang tak ada kemahiran copywriter, so tak sampai. Oh, cannot go. Okay, cannot go, tak sampai. So letakkan diri anda di posisi pelanggan. Okay, pelanggan nak apa? Okay, pelanggan nak tahu pasal apa? Pelanggan nak info tentang apa? Pelanggan nak tahu tentang apa? Bukan tentang apa yang anda tahu, bukan apa yang anda nak tulis, tapi tulis apa yang orang nak tahu, apa yang customer nak tahu, apa yang input yang customer nak dapatkan. Okay, so letakkan diri anda sebagai seorang pelanggan. That's why kan, sedikitlah tentang marketing juga kan. Ramai orang nak buat TikTok shop dah sekarang, orang nak buat Shopee lah dulu kan. Tip saya, okay, bermula sebagai seorang pelanggan. Sebelum anda menjadi seorang seller kat Shopee ke TikTok shop ke, anda sendiri kena ada pengalaman menjadi seorang buyer. Sebab the moment you ada pengalaman jadi seorang buyer, you tahu flow dia macam mana. You boleh merasai apa yang bakal customer anda rasai. Dia punya flow, dia punya selok belok, dia punya step by step. Okay, first step buat apa, second step buat apa. So kena jadi seorang buyer dulu, barulah jadi seorang seller. Jangan nak sibuk sangat jadi seorang seller terus. Okay, nanti anda tak menjiwai. Sebab anda tak pernah jadi seorang buyer, so anda tak boleh jadi seorang seller yang bagus. Sama juga dengan copywriter. Anda mestilah menjadi seorang reader yang bagus dulu. Okay, sebab tu sekarang ni saya nak cadang kepada anda semua, banyakkan membaca. Tak kisahlah dia seorang copywriter ke, content writer ke, banyakkan membaca. Tak kisahlah buku ke, artikel-artikel secara online ke, apa lagi, surat khabar. Bila anda banyak membaca, barulah anda dapat faham dia punya structure, struktur yang penting dalam jadi seorang copywriter dan juga content writer. Okay, so insyaAllah ilmu ni saya guna sebaik mungkin. Okay, sebaiknya insyaAllah. Alhamdulillah dapat ilmu baru, hadir. Terima kasih Syazana, terima kasih Syafiq, terima kasih Fatin. Mostly daripada mana ni? Mungkin boleh komen dekat ruangan komen tu. Anda datang daripada negara berada, negeri mana. Tapi saya tak nak anda komen nama negeri tau. Saya nak anda komen yang signifikan dengan negeri tersebut. Kalau saya daripada Terengganu. So saya Penyu. So anda semua cuba komen. Apakah perkara yang signifikan dengan negeri anda? Let's say lah kalau Melaka mungkin Kancil kot. Melaka Kancil. Kalau JDT mungkin apa JDT? Kaitan. Okay. JDT mungkin lah. Okay. Cuba komen. Okay. Ada komen budu. Lagi-lagi masak lomak. Masak lomak dengan Gori 9. Lagi? Yang lain-lain? Okay, ada tak orang daripada East Malaysia? KLCC, ni dah ada KL ni. Dah ada KL, Red Warrior, yeah, Klater, Gomor. Sate, saya rasa Kajang kot, Haji Samuri. Saya ada Penyu atas belakang, ni geng Penyu ni. Okay, lagi-lagi, Rendang Tok mana eh? Asam pedas Melaka, rendang Ikan koli. Kenapa ikan koli? Okay, kuda kepang. Okay, thank you. Okay, okay, terima kasih atas respon anda. So, lepas ni ada beberapa lagi soalan saya nak tanya. So, hopefully respon dia aktif macam sekarang ini. Okay, jom teruskan. So, tadi cerita pasal copywriter dan tajuk kita hari ni ialah content writer. So, apa bezanya coach? Apa beza antara copywriter dan juga content writer? Jom kita tengok sama-sama. Okay, copywriter tujuan dia adalah to drive sales or lead generation. Okay, maksudnya nak cari leads, nak cari sales. Berbeza dengan content writer use storytelling to bring business to life. So, kalau tengok kat dua-dua ni, dia kalau kita nak mudah faham, copywriter ni dia lebih bersifat short term punya measure. Sebab kita buat, macam buat iklan. Kalau content writer pula dia lebih pada long term punya measure ataupun long term punya strategi.
Sebab bila kita buat storytelling, okay, kita bring business to life, so dia biasa kekal lama. Okay, biasanya dia kekal lama. Dia macam, dia ada roh, ada soul. Bila kita buat content writer ni, dia ada roh kepada business tersebut. Sebab content writer ni dia short term, dia iklan. Dan hari ni orang tak suka iklan. Hari ni orang tak suka iklan. Kita kena akui. Kalau kita pun dekat YouTube tengok iklan, kita skip. Betul tak? Kalau dekat posting dekat Facebook, katalah anda jumpa satu posting, dia buat hard selling, dia buat iklan. Adakah anda akan like, anda ada komen, akan anda share posting tu? Tak. Saya pun tak. Walaupun saya seorang content marketer, saya seorang digital marketer, saya pun tak suka orang buat iklan menjual dekat Facebook. Sebab Facebook ni ataupun ni lah media sosial ni adalah tempat untuk bersosial, bukan untuk tempat untuk menjual. Tetapi orang yang power dalam bidang marketing ni, dia tak gunakan copywriter, dia gunakan content writer. Dia menulis cerita. Dan di sebalik cerita tu sebenarnya dia sedang menjual, cuma kita tak perasan. So kita dah hayal dalam cerita dia, boleh dijual apa-apa macam, oh okay, shut up and take my money. Okay, itu kita panggil sebagai content writer. Next. Copywriter delights the reader so they want to take action. Okay, content writer pula inform, educates and engage the reader. Okay, so copywriter dia punya target ialah nak close sales ataupun nak convert kepada sales. Berbeza dengan content writer, dia lebih kepada nak inform, educate and engage. Ingat tiga perkara ni. Tugas copywriter ialah dia nak inform, dia nak educate dan dia nak engage dengan audience ataupun dengan reader. So apa-apa saja content writing yang anda buat, mestilah ada antara salah satu tiga elemen ni. Kalau ada tiga-tiga lagi bagus. Dalam satu content writing yang anda buat, ada tiga-tiga lagi bagus. Tapi kalau tak ada tiga-tiga pun, salah satu. Sama ada inform, educate dan juga engage. Mungkin siapa seorang dekat ruangan komen tu boleh tulis. Okay, informs, educate and engage. Ini tiga perkara, tiga elemen yang perlu anda ada dalam content writing. Anda boleh dapat content writing ni. Okay, so next. Copywriter, use emotion to seal the deal with words. Okay, menggunakan emosi. Okay, dan tengok sebelah dia, content writer, build no like trust factor over time. So sekali lagi, copywriter bersifat short term. Dia nak close sale je kerja. Tapi content writer dia nak build trust, membina kepercayaan. Yang mana lagi mudah untuk menjual? Yang mana lebih mudah untuk menjual? Okay, hari ni you need to build trust. Contohlah saya ambil kan, kalau saya sebut hey what's up guys, anda tahu tak siapa dia? Cuba komen kat ruangan komen tu. Saya sebut hey what's up guys, siapakah gerangan empunya trademark ataupun kata-kata tu? Okay, silakan komen. Saya ulang sekali lagi. Hey what's up guys. Ya, Khairul Amin. Okay, Khairul Amin. So Khairul Amin adalah seorang content creator yang at the same time dia adalah seorang content writer lah. Sebab untuk create content dia mestilah tulis content tersebut dulu kan. Okay, so Khairul Amin macam Caprice. Caprice apa dia punya trademark dia? Lupa dah. Hey what's up guys, something like that lah. Okay, saya suka Khairul Amin. Saya suka Khairul Amin sebab apa tau? Sebab dia menggunakan konsep content writing, dia menggunakan konsep content marketing, iaitu dia build no like trust factor over time. Adakah Khairul Amin dia buat video baru tahun lepas? Khairul Amin dah buat video, seingat saya kalau 30 resepi untuk 30 hari Ramadan tu, seingat saya 2017-2018 macam tu dia dah buat video. Betul tak? Makan masa kan? Okay, bila dia buat sambal nyet? Bila dia buat sambal nyet? Saya rasa sambal nyet baru buat tahun lepas 2021. Siapa dah try sambal nyet? Ada tak dah try? Komen dekat ruangan komen tu, siapa yang dah cuba, dah dapat rasa sambal nyet? Saya dah rasa. Okay, saya dah rasa. Kebetulan time tu wife saya pregnant dan dia mengidam, so yalah, doa kepada Tuhan. Okay Allah, sebab susah nak dapat sambal nyet tu. Buka je order, habis. Okay, tapi nak achieve apa yang Khairul Amin achieve tu, which is 1 minit 1000 botol, 1 minit 10,000 botol tu, bukan perkara yang mudah guys. Okay, bukan perkara mudah. Dia makan masa. Tapi Khairul Amin faham. Khairul Amin faham dan dia buat ni, builds no like trust factor. Ok,
Okay, bila dia selalu buat video, orang ada suka kat dia, like. Okay, orang suka dengan video dia. And then orang trust dekat dia. Okay, orang trust kat dia. Orang tahu pasal dia. Dan bila orang trust kat dia, dia macam ni lah. Bila orang trust kat kita ni, you jual apa pun, orang akan beli. Betul tak? Kalau Khairul Amin tiba-tiba jual tudung, anda rasa orang beli tak tudung Khairul Amin? Walaupun Khairul Amin tak pakai tudung. Orang beli. Sebab sebelum ni pun, saya pernah tengok Khairul Amin jual scone. Dia jual kawan-kawan dia punya scone. Dia jual benda lah kat Twitter dia. Semua sold out. Sebab kat sini, you kena faham. The moment dia jadi seorang content writer yang power, content creator yang power, dia dah build no like trust factor. Orang beli bukan sebab barang dah. Orang beli sebab dia. People buy because of you. So anda kena faham konsep tu. Hari ni pun sama. Okay. Dua orang, Ali dan Abu, dua-dua katalah berniaga kuih. Kenapa sale Ali banyak, sale Abu sikit? Padahal dua-dua ni berniaga benda yang sama. Dua-dua ni pakai marketing tool yang sama. Okay. Tapi kenapa, kenapa sale yang seorang ni banyak, sale yang seorang sikit? Sebabkan dia. So dia tu boleh dibina menggunakan content writer. Nak membina, no. No ni orang tahu pasal anda, orang kenal. Bila sebut je, hey what's up guys, semua orang boleh jawab dengan betul. Hey Khairul Amin, Khairul Amin, Khairul Amin. Sebab kita dah ada no kat dia. Dan kita like dia. Every time dia post video dan dia pun pandai. Sebab Khairul Amin, dia tahu siapa market segmentation dia. Ingat tadi, nak cerita pasal storytelling. Kan, seven elements tu ingat tak apa tadi? Okay, you need to know who is your target segment. Anda rasa, siapa target segment Khairul Amin? Okay, saya bagi hint. Dia buat video sardin, dia buat video telur mata pecah, dia buat video bagi sambal bilis. Semua video-video dia, okay, semua video-video dia adalah okay, merujuk kepada satu segmentation, iaitu golongan-golongan yang hari ni masak nasi pun buka YouTube. Golongan mana tu? Golongan generasi-generasi Z, generasi-generasi Millennium, yang hari ni mereka nak masak nasi pun buka YouTube. Cara-cara nak masak nasi, cara-cara nak goreng telur. Sebab tu kalau kami buat video macam mana, ada Nick Mazlani share video dia simple pendek, tak ambil masa. Sebab dia tahu siapa segmentation dia. Bukan kalau kami fokus pada golongan mak-mak yang masak gulai masam, ikan patin. Tak, dia tak target itu. Dia target pada golongan-golongan yang mungkin berusia 30 tahun yang ke bawah, yang mungkin orang-orang yang mungkin sibuk, busy dan sebagainya. So dia tahu siapa segmen dia. Tapi kan dia buat content, content ni dia build know, dia build like, dan bila orang trust dia, orang percaya dia. Ramai yang katakan, oh bolehlah Khairul Amin ni seorang selebriti. Adakah Khairul Amin seorang selebriti? Saya rasa tak. Dia adalah orang biasa je macam kita. Dia, even dia bukan chef, dia adalah engineer. Betul tak? Dia bukan chef. Tapi dengan video dia yang konsisten, kita bagi. Dia selalu buat video kan. So orang dah bina trust dekat dia. Percaya dekat dia. Yes, bahasa pun sopan. Bahasa pun mainkan peranan. Dia percaya. So bila you faham konsep ni, build, know, like and trust. Orang percaya anda dan anda jual apa pun orang akan belilah. Dan ini saya suka guna, share pada anda konsep yang digunakan. Okay, saya namakan dia, okay, empat beri satu terima. Saya gunakan konsep ni, empat beri satu terima. Apa dia? Okay, Khairul Amin faham. Dan dalam menjadi seorang content writer, content marketer pun anda kena faham. Dalam menjadi seorang content marketer, content writer, content creator, anda kena beri dulu, baru anda terima. Masalah orang kita sekarang ni, bila dia berniaga, dia expect everyone to terima terus. Maksudnya dia jual, ada orang beli. Salah. Okay, tak semudah itu. Khairul Amin pun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 baru dia buat samanya. Apa dia buat ialah dia beri, beri, okay, dua, beri, beri, terima. Saya ulang sekali lagi. Beri, 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 terima. Kita kena beri dulu. As a content creator, as a content writer, kita kena beri dulu. Kita kena give people something that diorang suka dulu. Okay? Menggunakan storytelling, menggunakan content writing. Okay, sebab apa? Sebab bila kita beri ni, orang akan mula tahu pasal kita, kenal kita.
orang akan mula like dekat kita dan orang akan mula trust dekat kita. The moment you have these three things, the moment you nak buat terima, beri, 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 terima. Terima ni maksudnya anda menjual, hard sell, orang akan beli. Okay, itu maksudnya. Beri, 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 terima. Lepas ni kalau ingat, nak jadi seorang content writer, jadi seorang copywriter, jangan fikir nak untung dulu. Untung kita kemudian. Okay, sama juga saya ambil contoh seorang lagi, Syahmi Sazli. Kan, Syahmi berapa tahun dah dia buat video? Sebelum dia buat movie. Kan, so dia beri, 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 batu barulah terima. Okay, teruskan lagi. Beza copywriter dengan content writer. So, last kali, use for ads, email, website and social media. Kalau content writer, longer form content like blogs, article and white papers. So, banyak sekarang ni blogs dan juga artikel lah. Blogs, artikel ni kita boleh tulis dalam website blogging. Okay, kita boleh tulis dalam Facebook. Dan even content writer tu yang kita buat tu, content writing tu, kita boleh convert jadi bentuk speech, percakapan. Okay, sebab bila kita bercakap pun, kita bermula dengan penulisan. Okay, boleh penulisan. So hari ni kita faham, orang tak suka iklan. So apa kita nak buat ialah kita kena buat content writer. Okay, next. So cerita pasal content writer, okay. Ini adalah antara guru-guru saya. Okay, saya pun belajar dan masih lagi belajar dan saya akan terus belajar. Ini adalah, kalau anda tanya saya, coach, saya nak belajar jadi content writer, saya nak follow siapa? Ini adalah orang-orangnya. Saya ada 8 orang. Saya tunjuk dalam slide ni. Okay, pertama, Puan Ainun. Yang ini, Puan Guru lah. Puan Guru saya. Saya suka cara penulisan dia dekat Facebook dia. Cara menggunakan bahasa Melayu tinggi dalam meyakinkan customer dan sebagainya. So, follow Puan Ainun dekat Facebook dan follow penulisan-penulisan dia. Okay, kat situ anda akan dapat belajar banyak perkara. Next, okay, Datuk Ruslan. Ini pun cikgu saya juga. Even saya ada beli buku dia tentang public speaking. Tapi saya tak ingat saya letak mana. Saya nak tunjuk kepada anda tadi buku public speaking. Saya tak ingat saya letak mana. Okay. So buku tu memang best. And how to become a public speaker. Okay. How to become seorang yang bercakap sampai orang nak dengar. That is a storyteller. Betul tak? That is a storyteller. Bercakap sampai level orang nak dengar. Kita dekat sini saya tengok tadi Dr. Syahri ada. Dr. Syahri pada UMT. Seorang public speaker. Favorite saya juga. Antara cikgu saya juga. Okay, so boleh follow juga. Okay, Dr. Muhammad Syahri. Okay, so dia ada tu. Dr. Muhammad Syahri, okay. Next. Saya suka juga baca penulisan Tuan Norizan. Ataupun dia boleh dikenali sebagai Nobisha. Ini mantan tersebut saya CEO InScan. Sekarang ni dia duduk dekat US. Dan penulisan dia banyak viral dekat Twitter. Kalau ada pasan, mungkin anda pernah tengok muka dia. Dia banyak buat penulisan-penulisan yang santai tapi viral. Okay, viral dan juga dapat memberi ilmu dan input lah. Bukan virus sekadar, virus saja. No. Okay. Otai-otai belaka ni, storyteller yang hebat. Yes. Saya belajar daripada mereka. Saya belajar daripada mereka. Cara nak menulis storytelling yang bagus. Cara nak menyampaikan storytelling yang bagus. Ini semua orang yang best. Next, Tuan Mazlan. Mazlan Muhammad ni pun saya pernah pergi kelas dia. Dia antara seorang penulis yang saya sangat-sangat suka. Cara penulisan dia ringkas tapi padat. Kan, kita baca kita dapat tahu cerita walaupun cerita tu kadang-kadang panjang gila sebenarnya, tapi dia boleh ringkaskan dalam bentuk yang simple untuk kita faham, okay, dan sesuai untuk dikongsikan dalam Facebook. Sebab Facebook ni tak boleh lah nak tulis panjang sangat kan, nanti orang cakap lukis boleh tak, okay. So dia ada satu dia punya rules of thumb dia, berapa panjang dia boleh tulis sampai orang nak baca, okay. So Tuan Mazlan, please follow dia juga. Okay, next. Ini empat yang saya rasa jagoh jugalah dalam bidang storytelling ni. Okay. Yang kelima, Dr. Azizul ataupun lebih kita kenali sebagai Abah Kilah. Follow lah dia. Mereka ni adalah golongan-golongan yang dekat Facebook. Mereka ada follower yang berpuluh-puluh ribu. Dan untuk maklumat anda, ini bukan Facebook page . Ini Facebook profile. Okay. Semua yang saya share ni, saya rasa hampir semua yang saya share ni, mereka adalah pengguna Facebook profile, bukan Facebook page. Facebook page mungkin logik lah, you ada puluh ribu followers, tapi Facebook profile. Dan bila kita tengok-tengok, kenapa orang follow dia orang? Sebabkan oleh dua perkara, iaitu sebabkan oleh storytelling yang mereka buat dalam mereka punya Facebook, dan juga disebabkan oleh content writing yang mereka buat dalam mereka punya Facebook. So nampaklah dua kemahiran ni, kalau anda pandai gunakan, anda boleh membina tribe ataupun follower anda. Okay, sesuai dengan apa yang saya share tadi, know, like and trust. Golongan-golongan ni, okay, yang saya share ni,
mereka kalau tiba-tiba decide nak jual apa-apa sekalipun, orang akan beli. Contoh macam ni, Nur Aliyah, Cetaki Omer ni. Dia atas selesai dia jual Dizandra. Dia tak jual, dia bukan founder pun, dia jual produk orang. Dia jual produk orang, dia bukan seorang founder. Hari ni kita ramai nak jadi founder, kan, nak jadi boss, jadi CEO. Tapi saya suka sangat dengan Nur Aliyah ni, dia jual produk Dizandra dan sales dia berjuta-juta. So dia memecahkan stigma bahawa jual produk orang tak boleh kaya. Tak. Jual produk orang boleh kaya, tapi dengan syarat you need to create you punya branding, you need to create you punya follower. Macam mana nak create follower? You need to become a good storyteller, you need to become a good content writer. Ini saya boleh katakan success story, proven success story yang dah ada, yang anda boleh follow. Kalau anda mungkin membayangkan macam mana content writer yang bagus ni, apa yang dia orang buat, ha, follow Facebook mereka ni, anda akan dapat tangkap apa yang mereka buat. Okay, next. Yang nombor 5, 6, 7. 7 ni sahabat saya, dia senior saya masa dekat UiTM dulu. Okay, nama dia Zamir Muhyiddin. Siapa kenal Zamir? Okay, so dia dekat Twitter banyak, okay, dekat Facebook pun banyak juga, dan dia banyak juga dekat sebelum ni ML Studio. Mungkin anda pernah tengok video-video dia dekat ML Studio. Saya suka dia kenapa tau? Sebab dia membuatkan fizik tu nampak menarik bagi mata kita. Saya dulu, saya ambil sains tulen waktu zaman apa SPM dulu, dan saya tak suka fizik. Sebab saya rasa fizik tu susah gila. Fizik tu macam boring, bosan dan sebagainya. Tapi Zamir telah membuatkan bahawa fizik tu best. Fizik tu seronok. Fizik tu macam mudah untuk difahami dengan konsep storytelling. Dengan konsep content writing. So, faham tak kat sini? Bila anda ada satu kemahiran yang yang power ni, storytelling dan juga content writing ni, anda boleh menjadikan suatu benda yang sangat sukar untuk difahami jadi best, jadi seronok. Siapa pernah baca posting-posting Zamir? Tak kisahlah dekat Twitter ke, dekat Facebook ke. Saya antara follower dia, saya suka baca dia punya content dia, sebab dia menjadikan perkara-perkara yang rumit, yang complicated, falsafah. Dia suka cerita pasal filosofi, dia suka cerita pasal sains, suka cerita pasal physics. Tapi bila kita baca macam, wow, tak adalah complicated sangat, tak adalah susah sangat. Okay, so Zamir. Dan last sekali, Bro Akhtar, yang ni saya memang suka dia dan dia merupakan role model saya. Macam mana, anda boleh tengok dekat Facebook dia, anda boleh follow dia, macam mana dia bermula dengan zero. Okay, macam mana dia bermula dengan zero dan dia menggunakan konsep content writer dan juga storyteller. Macam mana dia bina follower dia sampai tahap sekarang ni, dia jadi seorang influencer lah kita boleh katakan. Dia salah seorang influencer pada hari ini. Okay, saya tinggal satu, saya lupa dah tak. Nama dia adalah Khairul Hakimin. Yang ini pun saya katakan wajib kalau anda nak follow dalam bidang copywriter dan juga storyteller ni, Khairul Hakimin wajib. Khairul Hakimin ni orang panggil bapa viral kebangsaan. So dan satu saya tertinggal, saya pasal tadi macam saya tak ada. Rupanya saya tinggal gambar dia, Khairul Hakimin. Ini adalah orang-orang yang saya follow, yang saya belajar macam mana to become, how to become a storyteller and also how to become a content writer. So saya cadangkan anda pun follow mereka-mereka ni. Kalau ada lagi siapa-siapa yang anda follow dekat social media yang anda rasa boleh bagi influence kat kita in term of storytelling, in term of copywriting, sila kongsikan. Okay, sila kongsikan dekat ruangan komen. Okay, so Syafiq kata, dia kata, oh saya gerak dulu ada kelas. Tak apa Syafiq, nanti Syafiq boleh tengok apa siaran ulangan. Okay, sebab benda ni tak selesai, dia record di YouTube kan. Nanti boleh tengok balik kat YouTube. Kongsikan dekat kawan-kawan yang lain. Sebab hari ni kita tahu kan, dunia ni tak kekal lama. So antara perkara, tiga perkara yang kita boleh bawa ke dunia seterusnya adalah doa anak yang soleh, sedekah jariah dan juga ilmu manfaat. So saya harap anda kongsikan, anda kongsikan konten ni, apa, video ni kepada orang lain juga. Moga-moga ada sedikit saham saya lah dekat sana, insyaAllah kan. Dan juga saham kepada anda lah, sebab anda yang menyampaikan kan. Sebab Rasulullah sendiri cakap, kongsikan walaupun satu potong ayat. Perkara-perkara manfaat ni kongsikan kepada yang lain. Okay, bonda nur juga. Yes, ada banyak lagi. Kalau kita nak list hari ni kan, content writer ataupun storyteller yang ada dekat Malaysia ni tak tertulis. Banyak. Okay, yang boleh anda jadikan reference, yang boleh anda jadikan rujukan untuk anda grow dalam diri anda. Dr. Rizal pun sama. Saya pun follow Dr. Rizal. Dr. Rizal Abu Bakar, okay, dalam bidang
neurolinguistik, NLP, okay, dalam bidang otak, sains otak. Sebab bila cerita pasal sains otak ni, sebelum ni orang cerita macam boring tau, tapi Dr. Rizal cerita macam best. Eh, sebab dia gunakan konsep storytelling dan juga content writing. Okay, so terima kasih kepada respon. Okay, siapa sini suka baca buku? Okay, antara satu cara untuk anda improvekan anda punya copywriting dan juga storytelling ialah dengan membaca buku. Dan untuk buku saya ada dua buku saya nak suggest pada anda semua. Ada dua buku yang saya baca, yang saya bukan sekadar baca lah. Saya memang saya jadikan dia rujukan, rujukan dan juga jadikan dia sebagai panduan. Okay, satu buku bahasa Inggeris, satu lagi buku bahasa Melayu. Okay, so nak tahu buku bahasa Inggeris dulu ke bahasa Melayu dulu? Cuba komen. Kalau BM, komen BM. Kalau BI, komen BI. Ada dua buku saya nak share. Komen dulu kat ruangan komen tu. Nak buku bahasa Inggeris dulu ke buku bahasa Melayu dulu? Okay, silakan. Saya menantikan respon. Respon yang pertama. Okay. So, respon pertama saya nampak kat situ ialah Lydia Wati. Lydia Wati kata BM. Okay. Untuk BM, ini adalah buku yang saya wajib anda beli. Wajib terus ni. Bukan jatuh sunat ke harus ke, wajib terus. Kalau anda serius dalam bidang ni. Dan buku ni memang directly bercerita tentang topik hari ni. Tajuk buku ni ialah The Art of Storytelling, tulisan Hamid Ad-Din. Dan buku ni bahasa Melayu. Dalam buku ni ada banyak gila tips-tips menjadi seorang storyteller yang bagus. Banyak tips, banyak teknik, banyak konsep. Antaranya kat sini saya, The Art of Start False, The Art of Imagination, apa lagi kat sini? The Art of Psychology, The Art of Social Proof. Semua seni tak salah saya je. Saya belik kan. Ada keseluruhan ada 21 seni storytelling yang ceritakan dalam buku ni. Ada 21 seni. So kalau nak amal semua pun makan masa. Saya pun masih lagi merangkak-rangkak lah bila saya baca buku ni. Saya rasa dah baca buku ni, saya rasa dah berapa bulan tak selesai. Buku ni adalah buku baru juga. Okay, tak tahu, saya baru beli juga. Dan saya banyak rujuk kat sini untuk buat copywriting dan juga untuk buat storytelling. So ada 21 seni kat sini dan ada banyak lagi contoh-contoh template copywriting yang anda boleh gunakan. Copywriting nak jual emas, copywriting nak jual aksesori wanita, copywriting nak jual tudung, copywriting nak jual pakej pelancongan pun ada template-template dalam ni. Buku kecil je. Harga dia RM35. Anda boleh beli dekat mana-mana kedai buku yang ada. Okay. Dan anda boleh beli kat Shopee. Saya beli kat Shopee je. Saya beli kat Shopee, saya beli dekat, tak ingat mana. Nanti kalau nanti saya share link Shopee tu, beli kat Shopee senang. Okay. Ini bahasa Melayu. Okay. The Art of Storytelling by Hamid Ad-Din. Teknik menjual dengan bercerita. Siapa pakar bercerita, siapa yang pandai sebagai seorang pelipu lara, dia adalah seorang seller yang bagus. Dia boleh menjual dengan sangat-sangat bagus. Dia boleh membuat copywriting yang sangat-sangat bagus bila anda pandai bercerita. Okay, so ni bahasa Inggeris. Ni bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Okay. BI, ini adalah saya punya mentor jugalah. Mentor walaupun tak pernah jumpa pun. Okay, tapi saya satu hari nanti saya dapat jumpa dia. Sebab dia masih hidup lagi. Okay. Nama dia adalah Simon Sinek. Dan buku dia adalah bertajuk Start With Why. Start With Why. Sebelum anda baca buku ni, saya sarankan anda buka YouTube, cari Start With Why. Tengok video dulu. Video TED Talk by Simon Sinek cerita pasal Start With Why. Lepas dah tengok video tu, boleh cari buku tu. So buku ni agak mahal sikit lah. Tapi buku ni saya beli kat Big Bad Wolf. Bila beli kat Big Bad Wolf, murah lah. Okay, tak salah saya kalau harga dia dalam USD. Tapi sebab dia kan beli kat Big Bad Wolf, murah je lah. Buku ni bahasa Inggeris, tapi memang best. Okay, bercerita tentang storytelling. Bercerita tentang macam mana Apple different than other company. Macam mana Apple boleh menjual tanpa menjual. Macam mana Apple boleh craft a story that orang nanti-nanti nak beli the next Apple product. Macam mana Apple dia bermain game yang berbeza dengan orang lain. Okay, orang lain duk sibuk nak compare dengan Apple. Contohnya sekarang ni Apple baru keluarkan
iPhone 14 kan. So iPhone 14 Pro tu ada satu teknologi baru dia buat Dynamic Island tu. So saya nampak lah ada Samsung buat troll lah, buat iklan kata pasal, terserah saya pasal megapixel. iPhone sekarang ni dia dah naik 48 megapixel. Samsung troll lah, Samsung kata dah lama pakai iPhone masa. Tapi kalau pasal nak, Apple dia tak pernah compare diri dengan orang lain. Apple hanya compare diri dia dengan diri dia sebelum ni. And so kalau tengok dalam iklan Apple lah, okay, we create the most advanced iPhone ever. Dia tak cerita pasal, okay, we are better than Samsung. Pernah tengok dalam Apple punya marketing ataupun Apple punya presentation, dia cerita pasal produk lain. Jarang lah, jarang. Okay, sebab apa tau? Sebab satu lagi perkara yang saya suka share pada semua, Apple bermain dalam infinite game. Samsung bermain dalam finite game. Apa dia infinite game, apa dia finite game, cari kat YouTube. Sama juga, talk ni by Simon Sinek. Infinite versus finite. Dulu Apple versus Microsoft. Right now, Apple versus Samsung. Apple bermain dalam infinite game. Samsung bermain dalam finite game. Dan of course, nanti anda tengok siapa yang akan menang. Bagi saya, Apple akan menang. Sebab siapa yang bermain dalam infinite game, dia tak ada end of story. Sebab dia bermain bukan untuk menang, dia bermain untuk kekal dalam permainan. Berbeza dengan Samsung, dia bermain untuk menang. That's why dia namakan, okay, nombor satu di dunia. Telefon paling canggih nombor satu di dunia. Siapa yang bagi title tu? Okay, so tu next lah. Siapa suka baca buku, dua buku ni saya sarankan anda baca. Okay, next. Kita ada masa lagi berapa? Lebih kurang dalam 40 minutes kot, lebih kurang. Nanti kita akan buka untuk Q&A juga kalau ada siapa-siapa ada soalan. Sekali kalau ada soalan pun boleh tanya. Okay, boleh tanya soalan-soalan kalau ada, insyaAllah. Okay, so dah cerita pasal storytelling. Dah cerita pasal content writing. Okay, kita nak cerita pasal adakah ini kejayaan masa kini? Ini yang kita nak kupas juga sebab orang dah seronok ni nak jadi seorang content writer, nak jadi seorang content creator, nak jadi seorang storyteller. Tapi adakah itu semua adalah kejayaan masa kini? Okay, jom kita tengok sikit. Okay, saya sendiri pun, sebab apa saya boleh bercakap pasal ni, saya adalah seorang content writer juga. Dan ini antara penulisan-penulisan saya yang saya tulis di Facebook dan dikongsikan oleh satu platform namanya adalah Vocat. Nak baca ni boleh buka je Vocat, carilah keyword-keyword, ataupun boleh screenshot dulu, screenshot ke, ambil gambar ke. Nanti habis sesi ni cari kat Vocat. Ini adalah contoh-contoh penulisan saya yang saya tulis di Facebook dan dikongsikan oleh pihak Vocat ke dalam platform mereka. Dan contoh yang pertama tu, lelaki ini kongsikan kesan startup tempatan terhadap kemasukan Gojek ke Malaysia. At this time, saya merupakan co-founder untuk GetRunner. So masa tu saya memikirkan macam manalah aku nak buat marketing untuk GetRunner ni. Nak buat marketing tanpa marketing. Sebab at that time, as a startup, and masa tu GetRunner ni startup, kita tak ada duit banyak. Kita tak ada funding yang besar untuk bakar duit buat Facebook ads ke, nak hire iklan ke, nak buka billboard ke. So saya belajar tentang content writing dan saya memikirkan bahawa dengan content writing sebenarnya adalah satu cara mudah untuk build, know, like dan juga trust. So saya decide at that time, saya ingat lagi masa tu mantan Menteri KBS, Syed Saddiq, dia share tentang nak bawa masuk Gojek. Gojek ni satu aplikasi di Indonesia, dia lebih kurang macam Foodpanda, macam Grab lah, tapi Gojek ni lebih pada motor. So dia cadangkan nak bawa ke Malaysia ni sebab kan dia kata kalau bila bawa Gojek ni bolehlah memberi impak yang positif kepada market. Tapi saya kongsikan kesan sebab saya adalah pemain dalam bidang tersebut. Saya kongsikanlah kesan dia dan sebagainya. Dan posting ni tersebut saya viral at the time. Viral dan dikongsikan oleh puluhan ribu tersebut saya. Dan bila dah viral, so Vocat ni kerja dia macam tu je. Kerja dia bila viral, dia akan ambil posting and then dia letak dalam dia punya dengan kebenaran lah. Satu benda saya suka kat Vocat ni, dia dengan kebenaran. Kalau portal-portal lain, antara beberapa lagi saya ingat macam remaja kot, dia ambil tanpa kebenaran. Tapi okey lagi sebab walaupun tanpa kebenaran, dia still citation tau. Dia still beritahu okey, sumber daripada mana. Ada yang beberapa yang saya tak nak sebut, dah lah ambil tanpa kebenaran. Lepas tu tak ada pula bagi citation ke apa ke. So dia buat macam dia punya je. Itu masalah juga lah. Jadi seorang content writer itu antara masalah yang berlaku. Orang suka untuk plagiat kita punya hasil kerja kita. Tapi kalau macam platform macam Vocat, saya suka. Memang dia PM tepi dulu, okay, hi, saya berminat dengan
posting cik dekat Facebook hari tu, boleh tak saya nak kongsikan semula di Bootcamp? So ini guys, antara cara anda untuk membina kemahiran dan juga credibility anda dalam penulisan. Okay, sebab tu saya sarankan anda, jadilah seorang content writer. Sebab dengan ini dapat membina jenama, dapat membina brand anda. Daripada orang tak tahu pasal Getrunner, viral satu Malaysia tahu pasal Getrunner because of this penulisan. Satu penulisan ni membuatkan tiba-tiba Getrunner jadi satu benda yang besar dalam masyarakat. And walaupun at that time Getrunner hanyalah beroperasi di Terengganu sahaja. Kita tak beroperasi di KL, kita tak beroperasi di Lembah Kelang ke di mana-mana negeri, tak. Kita hanya beroperasi di Terengganu. Tapi akibat penulisan ni, content writing yang saya buat ni, orang menganggap bahawa Getrunner satu benda yang besar. Dan untuk mana-mana dah, kalau anda baca penulisan ni, tak ada pun saya mention sangat pasal promotion Getrunner sebagainya. Saya ada mention okay, antara syarikat-syarikat yang bakal menerima impak yang negatif akibat kemasukan Gojek ni adalah Bungkus A, Grab, Foodpanda dan juga Getrunner. Saya mention dia tu je. Tapi kalau anda baca dalam posting ni, nanti anda buka lah kat Vocab, anda akan nampak muka saya besar kat situ. Okay, so free marketing daripada Vocab. Okay, yang kedua ni, masa ni saya dengan MDEC, okay, untuk buat program Glow. So masa ni viral lah, orang nak jadi runner dan sebagainya, rider dan sebagainya. So saya kongsikan lah, okay, mengapa gig ekonomi perlu dimanfaatkan kepada garuan. Dalam penulisan ni, saya cerita tentang program Glow. Okay, saya ceritakan tentang kebaikan menjadi seorang freelancer. Dan saya ceritakan bahawa ekonomi gig tu bukan sekadar jadi seorang rider ataupun food delivery orang punya. Tak. Lebih daripada tu. Sekali lagi, saya menggunakan storytelling dan juga copywriting untuk bercerita. Untuk menarik perhatian orang untuk bisnes, untuk marketing dan sebagainya. Dan yang ketiga ni, ini kita panggil sebagai trend jacking. Dalam content writing, dalam content creator, dia ada satu istilah kita panggil sebagai trend jacking. Trend jacking ni ialah kita menumpang popularity suatu isu, satu kes yang sedang berlaku. Dan trend jacking ni, antara yang popular ataupun antara yang otai kat Malaysia ni adalah, anda boleh tengok Domino, Domino Pizza. Dia pantang keluar benda-benda viral baru je, dia nak ulas. Bukan nak ulas, maksudnya dia akan buat marketing berlandaskan benda tu. Kan? Contoh macam hari tu yang ikan siakap 1,000 kat Langkawi tu kan. So ramai orang buat iklan ataupun ramai orang buat marketing menggunakan that trend, iaitu ikan siakap. Okay, so selain daripada Domino, kita ada Shopee yang biasa buat content trend jacking. Dan lately saya tengok Maidin pun power juga buat content trend jacking. So saya gunakan konsep yang sama, kan? Content writing menggunakan konsep trend jacking. Masa tu viral satu case yang Datin bayar RM4 per sen kepada seorang runner. So saya sebagai seorang pengusaha runner, saya sebagai seorang owner syarikat runner, so saya terpanggil untuk memberi penjelasan ataupun memberi saya punya pendapat lah. Dan sekali lagi dikongsikan oleh pihak Boket dan sekali lagi free marketing kepada pihak runner. Itu saya tu yang baju merah tu saya. Okay, saya walaupun saya adalah owner, saya pun adalah seorang runner juga. Sebab at that time banyak gila job runner. Masa tu, masa zaman-zaman COVID kan, memang banyak lah job-job runner ni. Okay, so ni antara saya buat. Dan selain tu saya sekarang ni masih lagi buat beberapa juga job untuk content writing. Ada beberapa syarikat-syarikat saya ambil job untuk buat artikel, untuk buat content dekat social media macam Facebook, Instagram dan sebagainya. Okay, so saya bermula sebagai seorang content writer dan juga storyteller ni dengan dua platform ni. Okay, kalau anda sendiri pun katalah, coach, saya dah belajar ni all the teknik-teknik to become storyteller. Okay, all the teknik-teknik adalah apa sebagai seorang content writer. Kat mana nak apply, coach? Kat mana nak apply? Okay, sebelum tu saya nak jawab satu soalan. Coach Khairul owner company runner apa? Getrunner. Getrunner. Sebenarnya bukanlah owner, saya co-founder. Dan sebenarnya saya ex-co-founder sebab saya dah let go dah Getrunner. Getrunner. Dia punya founder dia adalah bekas student Uniza. So mungkin anda kenal kot, nama dia Ziad. Okay, so berbalik cerita ni, saya bermula saya punya career ataupun saya punya perjalanan saya sebagai seorang content writer ataupun storyteller ni dengan dua platform ni. Okay, masa tu saya join satu program MDEC, nama dia program eRezeki. So dalam program eRezeki, saya belajar dua platform ni. Platform ni, Upwork dan juga freelancer.com, dia macam mudah.my. Mudah.my, dia menghubungkan antara pembeli dan penjual secara atas talian. So platform ni, dia menghubungkan antara freelancer, iaitu saya, dengan employer ataupun dengan job owner, okay, secara online.
So dekat sini lah saya belajar macam mana jadi seorang content writer yang berjaya. Saya ambil job-job kat sini, kat Upwork, dekat freelancer.com. Okay. Dan saya ada satu video saya nak share. Okay. Saya try tekan video ni. Nanti mungkin admin boleh private check kat saya. Boleh dengar tak video ni? Some people just maintain. But I believe that... Admin, boleh dengar tak sound? Saya takut saya seorang yang dengar. Kejap, saya tengok admin reply apa. Okay, boleh ya? Okay, so boleh saya teruskan? Kita tengok video dulu. I can go as far as I want. Hi, my name is Khairul. I'm from Ngarang, Terengganu. I didn't finish my college. At that time, I was also working. To be honest, I prefer to do the work, getting money, rather than go to the class. After dropout, I'm getting married, and I was living in Dungun at that time. I was earning like 1,000 ringgit per month, but then I feel that it is not enough for me to run my family. I went back to my hometown in Marang, and I'm doing many kind of work to sustain my life, like selling rice cookies and also doing tuition for the kids. Then I found Glow. Glow taught me the fundamentals of freelancing, how to create my own profile, how to write the proposal to convince my client to give me the job. They also taught me about the importance of client management and also time management so that I can be a good freelancer. As a freelancer, I have done so many kind of job, including graphic design, but my forte is more towards social media management and content marketing. My life has changed since I joined Glow. I believe that this is the future of work. At first, I believed this kind of work is more towards alternative income. But when I start to earn sustainable income, 6,000 to 7,000 ringgit per month, I believe that I can do more. I can make more money from that. Glow is just step one. I believe that I have the qualities and also the strength. So right now, I'm doing my new digital agency or startup, so that I can create more money and also can help many people to gain income as a freelancer. If you have passion, Glow can help you on that. With the help of the mentors, coaches, and also the syllabus, I believe that you can be as successful as me. Glow teach me on how to become a freelancer. But for me, it's not enough. I can do more, I can be a better freelancer, at the same time, I can help more people to earn income as a freelancer. Okay. So itu sinopsis lah, sinopsis macam mana saya berkecimpung dalam bidang ini. Okay. So mungkin hari ni orang-orang mungkin mengatakan siapa Coach Khairul ni kan, macam suddenly tiba-tiba hari ni cerita pasal content writer, cerita pasal storyteller. Saya bercerita hari ni sebab saya dah lalui fasa tersebut, saya dah melalui journey tersebut jadi seorang freelancer. Dan bila bercerita pasal kejayaan masa kini, yes, itu adalah kejayaan masa kini. Sebab saya pun ada sendiri seorang-seorang content writer dan juga freelance storyteller sekarang ni. So itu apa saya buat. Dan kalau anda nak bermula, saya rasa ini adalah satu program yang saya cadangkan anda join. Okay, nama program itu adalah GLOW ataupun Global Online Workforce. Anda boleh cari dekat internet, anda boleh Google GLOW MDEC, G-L-O-W, jarak MDEC. Anda boleh tengok dia punya platform dia, nanti anda boleh register kat situ. Dia adalah training secara online yang anda boleh belajar menjadi seorang freelancer. Dan ianya adalah percuma sahaja sebab dia adalah part of government initiative through MDEC. So gunakan peluang ni. So this is the right time for you to do two things. Okay, upskilling and also reskilling. Upskilling whereby you think that your skill tak cukup, you ada kemahiran,
ada kemahiran tapi tak cukup, tak cukup untuk dapatkan income dan sebagainya, you need to upskill, kena tingkatkan lagi kemahiran anda. Dan COVID-19 telah menunjukkan bahawa if you ada kemahiran sekalipun tapi tak cukup lagi untuk fight dengan orang lain, dan mungkin tak cukup lagi untuk fight dalam market yang lebih besar, terutama market international. Bila cerita pasal freelance ni, dia tak ada sempadan. Okay, you nak jadi seorang freelancer storyteller ataupun freelancer copywriter. Saya dah pernah rasai pengalaman sebut. Dan klien saya bukan hanya di Malaysia. Klien saya di merata dunia. Dia serata dunia lah. Maksudnya di negara-negara luar pun boleh. Sebab online kan, you boleh mana-mana je. Tak ada masalah. Okay? Dan saya nak anda kedua, selain benda upskilling, kalau anda rasa kemahiran anda dah tak relevan dalam industri, you need to do reskilling. Okay, reskilling bermaksud kalau anda ada kemahiran A, kemahiran A rasa tak relevan, anda rasa nak try kemahiran baru, you need to reskill yourself. Dan kalau tanya saya, coach, apa benda yang nak buat kalau nak reskill ni? Saya sangat cadangkan kalau anda jadi seorang copywriter dan juga content marketer. Ini satu kemahiran yang saya rasa the next 5 to 10 years to 15 years still relevant lagi. Dan hari ni kalau tanya mana-mana industri kat dunia ni, tadi doktor masa mula tadi pun you punya doktor ada share kan, mana-mana industri memerlukan content writer hari ni. Bukan hanya yang dalam bidang design sahaja ke, dalam bidang marketing sahaja, government sector memerlukan content writer. And government sector memerlukan content writer. Apalagi universiti memerlukan content writer. Semua orang, semua industri hari ni memerlukan content writer. Sebab untuk menyampaikan story yang bagus, perlu ada kemahiran sebagai seorang content writer yang bagus. Okay? Dan untuk penutup sesi pada hari ni, okay, saya suka untuk bawa anda kepada satu terma yang mungkin terma ni baru dia anda dengar. Terma ini ialah kita panggil sebagai creatorpreneur. Okay, creatorpreneur. Apa itu creatorpreneur? Creatorpreneur ialah menjadi seorang content creator, dan content creator tu menjadi satu sumber pendapatan anda yang mana anda menjadi seorang entrepreneur melalui kemahiran anda sebagai creatorpreneur. Dan this definition dibawa oleh seorang YouTuber. Okay, mungkin ada di kalangan anda yang follow YouTuber ni, mungkin ada kalangan yang tak follow YouTuber ni. Kalau tak follow, saya nak anda follow. Nama dia adalah Ali Abdal. Dia adalah seorang doktor, bekas doktor, dan kini merupakan seorang full-time content creator. Saya melihat sendiri dia punya perkembangan dia. Daripada mula start PKP tak salah saya, mula start COVID dalam 2020 macam tu, dia grow secara mendadak sebagai seorang content creator. Dan dia tunjukkan satu journey, satu step, how to become a creatorpreneur. Kalau tengok kat situ, kalau anda nampak gambar tu, okay, workflow, you need to have strategy, you need to have systemize your strategy, and then you create cash flow. Lepas you create cash flow, you give more value to people, product, outflow, hiring, managing, and lastly you akan jadi seorang creatorpreneur. So inilah yang hari ni kebanyakan generasi-generasi hari ni nak jadi. Inilah mereka nak jadi influencer, content creator, apa lagi yang hari duk viral semua ni kan. Okay, so inilah sebenarnya yang dinamakan sebagai creatorpreneur. Antara yang saya suka follow sekarang ni, yang baru-baru ni, nama dia Umi Chicken. Saya suka follow dia. Dia adalah seorang TikToker, dia buat content masak-masak, tapi dia cara cakap laju tu best. Yeah, saya suka follow dia. Banyaklah yang anda boleh follow kat luar sana yang anda boleh jadikan inspirasi untuk anda. Sebab kalau dulu orang kata, boleh ke buat duit jadi seorang content creator ni, boleh buat duit ke? Boleh. Iaitu dengan menjadi seorang creatorpreneur. Okay. So, ini last daripada saya. Okay. Saya tinggalkan anda dengan satu quotes yang saya cipta sendiri. Quote ni saya tak ambil kat mana-mana, saya cipta sendiri, dan quote ni saya pakai sampai ke hari ni. Okay, quotes ni yang memberikan saya satu nilai yang saya rasa macam kalau once saya down, saya akan baca quote ni. Kenapa? Sebab quotes ni memberikan satu nilai. Apa dia? Kita baca sama-sama. Don't just be a job seeker, be a job creator. Okay, at least create a job for yourself. How? Find a problem, get the solution, and the money will come. Hari ni kalau kita cakap pasal graduan, yes, kita tahu hari ni susah cari kerja, betul tak? Susah kan? And reality lah, reality. Kita cerita pasal reality, kita tak cerita pasal benda-benda yang tak reality. Susah. Kalau ada pun mungkin inilah gaji yang tak setara dengan apa yang anda buat kan? Yang tak setara dengan apa anda buat. Okay? So ada soalan. Okay, sekejap. Sekejap saya akan jawab soalan. Okay, jadi saya akan jawab soalan. Okay, sekejap eh. Okay. So, berbalik pada cerita storyteller dan juga content writer ni.
Hari ini kita tengok ramai orang berniaga. Tapi tak semua orang ada kemahiran content writer, tak semua orang ada kemahiran storyteller. So anda ni yang ada kemahiran atau anda ni yang nak bina kemahiran anda, okay, go find the problem. Cari makcik-makcik, ya, makcik kiah yang berniaga. Yang makcik kiah sebelum ni buat iklan tapi iklan sekarang tak menjadi sebab orang tak nak ikut iklan. So makcik kiah nak buat storytelling pula, nak berniaga guna konsep storytelling. Makcik kiah tak ada kemahiran. So anda ni yang muda-muda ni, you belajar, ya, you push makcik kiah. Makcik-makcik, makcik nak tak kalau makcik outsourcekan job storytelling tu pada saya? Job content writing. So saya turut saya boleh buat. Okay? Tapi jangan kerja dengan dia. You become a freelancer. Sebab kalau you kerja, you makan gaji, you stick dengan satu client saja, you tak berkembang. Kalau you become freelancer, you can work with more than one client at one time, you punya income tu tak limit. That's the idea of creatorpreneur. Okay, you find a problem, you propose a solution and the money will come. InsyaAllah, that is the nature of system yang berfungsi dalam dunia kita. Okay, kita selesaikan masalah orang, insyaAllah duit akan datang. Dan kalau faham satu lagi, malas orang ialah duit bagi kita. Okay, ramai yang nak buat storytelling, ramai nak buat content writing, ramai nak buat content creator sebagainya, tapi dia orang malas nak buat. Sebab dia orang sibuk dengan production business dia orang sebagainya, management business tu. Anda yang ada kemahiran ni, anda bantu mereka. Okay, jom kita tengok soalan daripada doktor tadi. Apa pendapat tuan tentang ada pihak yang mengatakan tak perlu lanjutkan pengajian kerana kerja gig dah beri pendapat tinggi? Okay, ini memang best. Okay, soalan. Okay, boleh naikkan soalan tu dekat atas? Naikkan soalan dekat atas? Okay, cuba naikkan soalan. Okay. Apa pendapat tuan tentang ada pihak yang mengatakan tak perlu lanjutkan pengajian kerana kerjaya gig dah beri pendapat tertinggi? Satu realiti yang saya nak cerita pada semua, eh. Kalau anda faham konsep ni, anda boleh faham apa yang saya sebutkan. Gig economy is not sustainable. Gig economy is not sustainable. Okay. Gig economy anda faham macam ni. Dia ada tiga stages of gig economy. Okay. Cuba fahamkan konsep. Pertama, we call as freelance. Okay, ataupun mereka yang buat short term work, freelance. Tu stage pertama. Naik stage kedua, kita panggil sebagai remote worker. Remote worker ni, dia still freelance. Tapi remote worker ni, dia biasanya ambil job ataupun kontrak yang panjang. Dia attach dengan satu dua syarikat tapi dengan long term project. That we call as remote worker. Okay, dan the ultimate ialah startup ataupun agency owner. Kalau kita pernah baca buku buku Robert Kiyosaki, okay, dia ada apa Robert Kiyosaki punya quadrant, okay, employer, self-employed, ES, apa lagi, entrepreneur, saya lupa pun dia punya, tapi dia ada lah, okay. So ultimately adalah anda own a business. So sekarang ni kita pasal gig ekonomi, anda self-employed. Self-employed maksud you work for money. Kalau anda tak kerja, dapat duit tak? Contohlah kita ambil food panda dan sebagainya. Tak kerja, dapat duit tak? Tak dapat. Okay. Kita yang kita nak ialah, yes, gig economy ni is the future. But bukan jadi freelancer. You need to become startup or agency owner. You need to have a system that works for you. That's the future of gig economy. Bukan anda jadi seorang freelancer, bukan anda jadi seorang rider, bukan anda jadi seorang, dia tak sustainable. Sebab at the end benda ni dia replaceable. Kan contoh kalau hari ni anda rasa anda tak nak buat, esok orang lain dah masuk lah. Dia tak replaceable. Dan kenapa saya tak setuju juga dengan kenyataan ni ialah selain dia tak sustainable, kita tengok antara content creator yang ada pada hari ni. Saya ambil contoh lah Khairul Amin. Okay. Khairul Amin bukan orang biasa-biasa. Dia adalah orang yang berpelajaran tinggi. Dia ada degree dalam bidang engineering, tak salah saya. Okay. Dan anda boleh tengok perbezaan content creator yang sekolah tinggi dengan content creator yang tak sekolah tinggi. Anda boleh beza. Saya tak nak cerita panjang lah. Tapi anda boleh bezakan. Cara dia handle dia punya business, cara dia handle dia punya staff, cara dia handle media, cara dia handle everything. Anda akan nampak perbezaan antara seorang content creator yang ada degree dengan seorang content creator yang tak ada degree. Anda akan buat perbezaannya. Okay. Saya seboleh-bolehnya saya cakap anda, saya sarankan anda belajar, tetap pernah belajar.
Okay, cuma jangan sekadar belajar dalam bilik kuliah. Itu rugi. Sebab kita tak boleh nak deny pada hari ini teknologi bergerak sangat cepat dan syllabus tak boleh kejar. Kita tak boleh deny. Syllabus tak boleh nak kejar sebab syllabus mungkin 3 ke 5 tahun sekali dia akan revise. Tapi apa yang berlaku kat luar sana, bila cerita pasal content writer, bila cerita pasal gig ekonomi, dia bergerak every minute. Even Facebook, kalau anda tak buka seminggu, anda dah pening dah. Sebab dia tukar interface. Betul tak? So, dia bergerak every minute. So, dalam universiti, okay, dalam college dan sebagainya, kalau anda belajar ni, jangan fokus on apa yang ada dalam bilik kuliah. Tapi fokus juga kepada di luar bilik kuliah. Keusahawanan, kepimpinan, sukarelawan, apa, public speaking, kerja berkumpulan. Benda tu, kalau anda tak masuk universiti, kalau anda tak masuk ke dalam sistem pembelajaran secara secara formal, anda tak dapat benda tu. Betul tak? Sebab benda tu tak wujud. That system tu tak wujud di luar sana. Kalau anda bergerak sebagai seorang gig ekonomi from scratch, katalah anda lepas SPM terus buat jadi rider sebagainya kan, anda tak dapat that structure. Anda tak dapat dia punya environment, dia punya ekosistem. And for me, university ataupun tempat pembelajaran, college dan sebagainya, is the best place for you to fail. Sebab if you fail there, katalah you nak buat satu startup dalam university. Okay? You nak buat satu startup yang melibatkan gig ekonomi dalam universiti. So, satu kelebihan dia adalah banyak grant, seriously. Bila saya duduk dengan Ziad adalah founder GetRunner, saya nampak antara unfair advantage GetRunner datang ialah sebab Ziad still a student. Kalau Ziad masa tu bukan seorang student, dia tak dapat all the perks yang student dapat. Sebab kita tengok kan dalam universiti, banyak grant-grant, banyak bantuan-bantuan, banyak dana, banyak program-program yang dibuat untuk membantu student to become entrepreneur. Dr. Syari mungkin boleh share juga nanti. Okay, banyak, seriously. Sebab Dr. Syari orang yang terlibat dalam tu, banyak. Dan kalau anda tak masuk dalam universiti, anda tak dapat dalam tu. Dalam universiti, kalau anda nak get all that thing, it's free of charge. But kat luar sana, program-program daripada, let's say lah, okay, saya dengan Ziad dulu, Ziad pernah cerita, dia pernah pergi ke China, program Alibaba. Kalau program tu, kalau bayar, berpuluh ribu dia dapat bayar dia. Tapi sebabkan dia as a student, dia dapat privilege free of charge saja. So there's a lot of thing yang you akan dapat dalam university, dalam college, dalam tempat pembelajaran. Tapi saya ulang sekali lagi, jangan fokus ataupun jangan tumpu kepada yang dalam bilik kuliah saja. Okay? Fokus juga kepada yang luar-luar ni. Kan? Keusahawanan, kepimpinan, sukarelawan, public speaking, team management dan sesuatu dengannya. Saya harap menjawab soalan Dr. Okay, Dr. Syamsul tadi. InsyaAllah. Okay. Ada satu soalan lagi. Saya boleh naikkan soalan Jacob tadi. Coach, kalau storyteller tu boleh kurang sama sebagai voice over talent ke? Okay. Storyteller ni dia besar. Pencerita. Penglipular. How you want to tell the story, itu yang datang voice over, content writer, copywriter, apa lagi, translator. Storyteller adalah besar. How you tell a story, itu barulah voice over dan sebagainya. Okay, so menjawab soalan tu, lebih kurang, bukan lebih kurang, dia memang part. Voice over ialah part of storyteller. How you tell the story. Okay, so harap menjawab soalan. Ada soalan lagi? Kita ada lagi, saya rasa ada lagi lebih kurang 20 minit kot, plus minus. Okay, ada soalan saya nak tanya? Kalau tak ada soalan, saya nak tutup program ni, saya nak rumuskan sesi kita pada hari ini. Okay, so far saya rasa tak ada kot. Okay, so ingat ayat ni, don't just be a job seeker, be a job creator, at least create a job for yourself first. How? Find a problem, get the solution and the money will come. Katakanlah, coach, tak tahulah cari problem kat mana, buka upwork.com, buka freelancer.com, bersepah problem kat situ. Sebab orang yang ada dalam tu, klien-klien yang post job dalam Upwork.com, dalam Finance.com, ialah semua orang yang ada problem. Kalau mereka tak ada problem, mereka tak post job. Mereka boleh buat sendiri je. Tapi sebab mereka tak boleh buat. So, bila mereka tak boleh buat, mereka ada problem. So, bila mereka ada problem, mereka akan post job dalam platform. Sama juga kat luar sana. Kalau anda bersama dengan masyarakat, anda akan tengok banyak problem yang berlaku. Banyak masalah yang berlaku. Walaupun anda rasa macam, alah, takkan itu pun masalah juga. Betul. Kita tak boleh fikir semua orang tahu macam kita. Kan? Semua orang ada privilege macam kita masuk universiti dan sebagainya. Ada orang yang tak dapat privilege tu. Okay, so mereka tak tahu. So kita yang tahu ni, find a problem,
get the solution, and insyaAllah the money will come. Okay? So kalau tak ada soalan, saya boleh nak rumuskan untuk esei hari ini. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada pihak KUPTM dan juga pihak Perkeso yang sudi menjemput saya pada hari ini. Diharap perkongsian saya yang sikit ni, yang tak banyak sangat ni, saya pun tak cukup lagi. Saya nak share lagi ni, tapi lah masa pun mencemburi kita. So hopefully lepas ni mungkin boleh kita bersama dengan slot lebih panjang. Next time mungkin kita cerita pasal practical. Hari ni saya sempat cerita teori je. Saya tak sempat nak cerita pasal konsep-konsep yang ada macam AIDA dan sebagainya, praktikal-praktikal yang lain, okay? So nanti insyaAllah ada masa kita akan buat. Dan untuk mengetahui lagi program-program yang saya anjurkan ataupun yang saya terlibat, anda boleh follow saya dekat social media, okay? So dekat Facebook, dekat Twitter, dekat LinkedIn, dekat TikTok. TikTok saya baru nak start, okay? Baru nak berkecimpung dalam storyteller dalam TikTok, tapi saya suka dalam Facebook dan juga dalam LinkedIn. Kepada adik-adik, especially adik-adik yang ada kat sini, okay, macam mana nak mula jadi seorang content writer? Macam mana memula jadi seorang storyteller? Ini pesanan terakhir saya. Mulakan dekat LinkedIn. Bermula pada hari ini, everything that you do that you think can give benefit to others, please craft a story or please write in LinkedIn. Trust me, anda akan berterima kasih kepada pesanan ini 3 ke 5 tahun akan datang. Sebab hari ini ramai yang tidak melihat LinkedIn ini sebagai satu platform yang sangat-sangat penting dalam membina kerjaya dan juga dalam membina kredibiliti diri anda. Okay, anything that let's say you hari ini anda join program ni, so share dekat LinkedIn 5 things that I've learned from today's session. Share dekat LinkedIn. For sure anda ada beberapa perkara anda belajar pada hari ini kan. So anda dah note down apa kan. So share dekat LinkedIn, share dekat Facebook. Okay, Facebook boleh juga, tapi saya sangat-sangat sarankan kalau LinkedIn. Sebab saya dah merasai dekat LinkedIn ni dia punya culture, dia punya vibe lagi best berbanding Facebook. Okay, sebab LinkedIn ni anda akan perasan kat situ CEO, boss, top management semua ada kat situ. So untuk for career path anda, kalau anda daripada zaman universiti ni, zaman college ni, anda suka menulis dekat LinkedIn, anda akan perasan ramai orang yang sedang mematikan anda dan ramai orang yang menantikan perkembangan semasa daripada anda semua. Dan once the moment you keluar universiti, you habis belajar, ramai orang yang menanti-nantikan untuk ambil anda sebagai pekerja dekat syarikat dia. Sebab dia dah tengok anda punya quality. Melalui copywriting yang anda buat dekat LinkedIn, mereka dah tengok, okay, orang ni belajar apa, orang ni dah tahu apa, orang ni share apa. Itu adalah credibility anda. So please, start from today, become a copywriter, become a storyteller. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada kita punya cik moderator kita, Nur Amira. Terima kasih. Terima kasih Encik Khairul Ikhwan atas ceramah yang penuh informatif dan menarik sebentar tadi. Semoga para hadirin dapat diberikan pendedahan dan maklumat tentang persediaan ke alam kerjaya dengan penuh impak dan juga membina hubungan dan jaringan dengan agensi kerajaan maupun swasta. Dengan berakhirnya ceramah dan perkongsian sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sebelum itu, saya mewakili pengacara program pada hari ini merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program hari ini. Sebelum terlupa, diminta untuk pelajar mengisi QR code pendaftaran yang disediakan oleh pihak Perkeso dan juga link kehadiran dan borang penilaian yang disediakan oleh pihak penganjur bagi mendapatkan RM20 allowance internet untuk 100 orang peserta terawal. Saya selaku pengacara majlis memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan program pada hari ini. Pergi ke dusun mengutip kelapa, kelapa muda si kelapa barley. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.